mungkin kita sudah mendapatkan editor perniagaan kita atau editor bisnes kita, Ibrahim Sani. Ibrahim sudah berada di talian? Ya, sudah ada. Betul, yeah. Langkah berjaga-jaga memang telah pun didapati oleh pelabur-pelabur dan tetapi sejak awal minggu ni memang pelabur banyak jual dan kita dapat lihat di mana Bursa Malaysia telah pun turun dan ABMK RCI telah pun turun secara mendadak. Beberapa industri yang sedang giat diperdagangkan, contohnya syarikat-syarikat getah, terdapat beberapa penurunan yang mendadak seperti Top Glove turun dan juga Hartaliga juga turun. So ini bermakna ada profit taking ataupun pelabur ingin mendapatkan profit kerana mereka telah membeli pada harga rendah beberapa minggu lepas dan sebelum ia turun lagi banyak. Minggu depan kita dapat lihat di mana ia dijual pada minggu ni untuk make sure yang diorang dapat profit. Tapi Yim, kalau kita dapat fahami, adakah kejatuhan itu adalah sesuatu perkara yang normal apabila wujud spekulasi dan juga ketidaktentuan yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal besar dalam negara ini? Ya, memang itu normal. Jual dan beli memang normal. Uh-huh. Apa yang kita kena lihat lepas ni adalah pembelian oleh pelabur-pelabur baru pada minggu depan. Sebab ramai pelabur dia beli time tengah benda tengah jatuh. Jadi so kita expect another round of purchasing untuk berlaku pada minggu depan. Tapi Zul, apa yang kita kena ingatkan adalah adakah bursa masih didagangkan pada minggu depan? Andai kata spekulasi darurat ataupun emergency dilakukan, ada possibility ataupun ada kemungkinan Bursa Malaysia ditangguh dagangan mereka pada awal minggu depan. Dan adakah penangguhan dagangan di bursa ini adalah sesuatu yang biasa apabila emergency ataupun darurat diumumkan di negara-negara lain? Kalau mungkin Yim dapat memberikan pencerahan kalau bagaimana ianya berlaku kalau darurat diisytiharkan dan juga bagaimana pasaran dagangan pasaran saham di negara-negara lain kalau ada contoh yang kita dapat ambil. Antara contoh yang kita dapat ambil adalah di Jepun di mana parlimen telah pun ditangguh sekejap ataupun beberapa minggu susulan COVID. Penularan COVID semakin mendadak di negara itu, tapi dagangan terus diteruskan. Hong Kong pula terbalik. Dagangan diberhentikan selama seminggu atau seminggu ataupun dua minggu pada bulan pada awal tahun ini, saya tak ingat bulan berapa. Jadi ada memang ada perbezaan antara negara ke negara, tapi di Malaysia boleh katakan semua sektor telah pun boleh katakan lackluster trading. Contohnya sektor construction ataupun pembuatan, manufacturing ataupun sektor E&E. Diorang semua ni tak banyak trading. Tapi antara satu syarikat yang kita kena tengok juga adalah Mr. DIY. Mr. DIY contohnya, dia ada IPO pada yang minggu baru, depan. 26 hari bulan. Jadi kalau bursa ditangguh dagangan, ini mungkin kali pertama IPO juga ditangguhkan akibat darurat. So itu antara, you know, perkara yang kita nak tengok jugalah kalau betul diumumkan juga kita tangguh dagangan di bursa. Kalau ianya ditangguhkan, sejauh mana ianya baik untuk pasaran dalam masa tertentu ini? Kerana kalau hari ini ada dua hari bursa ditutup, tapi dalam minggu depan kalau sekiranya ditangguhkan, ianya dapat memberikan kestabilan kepada pasaran saham. Ada kemungkinan mendapatkan kestabilan saham kalau kita tangguhkan. Tapi I'm of the opinion kita jangan tangguh dagangan bursa no matter what. Sebab di mana kita lihat pada MCO awal tahun ini dan juga PKPB yang telah diteruskan setelah sejak bulan Julai ataupun bulan Jun, dagangan masih tidak terganggu walaupun ada profit taking ataupun jualan yang berlaku. Contohnya hari ini, tadi Zul mention tadi ada 4 bilion ringgit nilai didagangkan, membentuk lebih kurang 6.9 bilion trading saham dilakukan. Kita dapat tengok angka-angka ni memang rancak dan investors memang nak jual dan memang nak beli. So kenapa kita sebagai, you know, contohnya observers of the industry nak menghalang penjualan dan pembelian yang berlaku di pasaran saham? Itu mungkin not, you know, dah lah kita ada possibility ada darurat dengan COVID. I think banyak lagi benda kita boleh interject, tapi pasaran kalau boleh jangan kita interject. Dan andai kata FBM KLCI jatuh lagi, biarlah jatuh, apa salahnya. Dan
it's cheaper for people like you and me, Zul, nak beli saham. Okey, itu kata Ibrahim Sani, dia pandai main saham, tapi spekulasi ataupun perinciannya nanti kita akan bawakan. Nanti Yim pun akan bercerita dengan panjang lebar mengenai perkara ini. Terima kasih, Ibrahim Sani.